teman-teman, sekarang saya lagi ada di Big Spot, tepatnya di Citra Raya. Saya lagi bersama bosnya Big Spot, yaitu Bang Kolib. Halo Bang, ini produk apa aja di Big Spot? Ya, kita dari Big Spot menjual perlengkapan olahraga, terutama sepatu dari berbagai merek, terutama brand lokal seperti Optifrik, Spix, terus Kalsi, dan banyak lainnya. Kita juga menjual beberapa perlengkapan olahraga dari badminton, raket, basket dari bola, barbel, sarung timber, itu semua original dan banyak diskon di kita. Ah, buat teman-teman nih, kalau pengen mencari perlengkapan olahraga atau alat-alat olahraga, datang aja ke Big Spot. Banyak diskon dan harganya juga bersahabat, produk original semua. Alamat kita di Citra Raya, Bundaran 2, samping ITB Kiri, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satu Bidikan, sekarang saya lagi ada di Stadion Pegadangan, akan menyaksikan big match semifinal pertama antara kesebelasan All Star Pegadangan yang diperkuat oleh Medo CS, Jakite dan kawan-kawan melawan tim dari Maruga yang diperkuat juga sama para pemain asing seperti Alaji, Ngonajam, Basile dan Gora. Mau tahu keseruan dan siapakah pemenangnya? Pantengin terus channel YouTube Kaliber Official, Sobat Satu Bidikan. Pilih Beda Lembur. Di mana di kesempatan sore hari ini, momen ini diabadikan Kaliber Bersatu, di mana agen agung Boss Boy di kesempatan sore hari ini sering sekali berbagi cakrawala, sering sekali berbincang pemain Medo Liga Tartan Sekti Boss Boy, Liga Tartan Sekti Boss Boy. Inilah mereka bertanding kembali di Stadion Persepa Arena, tim kubu kesebelasan Over Pagerangan. Di mana sih? Di kesempatan sore hari ini, selamat bergabung bersama kru kerabat siar reporter manajemen Bung Bram Caniago yang sama-sama menyaksikan dalam pertandingan. Sebentar lagi kick off dalam pertandingan tim kubu kesebelasan pasukan Over Pagerangan menghadapi tim kubu kesebelasan Maruga Jaya Selection, di mana kapten tim kubu kesebelasan pasukan tim kubu kesebelasan Over Pagerangan lebih percaya kepada Ramadan Saputra dan sang kapten tim kubu kesebelasan Maruga JSSM, lebih percaya kepada pemain idam, pemain lini belakang tim kubu kesebelasan Osa, di mana Maruga JSSM. Pasukan tim kubu kesebelasan Over Pagerangan lebih percaya kepada Ramadan Saputra dan sang kapten tim kubu kesebelasan Maruga JSSM, lebih dimotori goalkeeper penjaga gawang Pakor, di mana berada sektor sebelah kiri tempat kami melaporkan jalan pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kembali saudara penonton dan saudara pernah, tim kubu kesebelasan, dua tim yang berlaga di kesempatan sore hari ini akan mengawali kick off babak pertama. Tentunya tim kubu kesebelasan Over Pagerangan berada sektor sebelah kanan, tim kubu kesebelasan pasukan Maruga Jensen berada sektor sebelah kiri tempat saya melaporkan jalan pertandingan. Kick off babak pertama, ladies and gentlemen, anak gadis Kapinta Seni, welcome to my name, Bram Caniago. Selamat menyaksikan sebuah tendangan mencoba mampu dipetik, di mana goalkeeper penjaga gawang Pakor arahkan dia bola, mencoba Al-Haji, mencoba diringkan, sudah umpan terobosan, maksudnya sektor depan yang dituju potong pemain Paco Ansori, mencoba umpan terobosan berbahaya, namun tidak jadi bahaya. Apa bola kali ini dorongkan tim kubu kesebelasan Maruga JSSM, sang El Capitano idam arahkan dia bola, mencoba patah pemain Pantar Tambunan. Ledo kali ini potong si kulit hanya mencoba potong Al-Haji, kembali bola kali ini di darat potong Ranggau. Apa yang bersama di mana Perseka Desa Cicalengka di kesempatan sore hari ini harus meruntut bersama tim kubu kesebelasan Over Pagerangan. Pantar Tambunan arahkan dia Medo, mencoba dorongkan, sudah mencoba pemain Pantar Tambunan, umpan Dabun Kapi, masih Dabun Kapi membalikkan badan, tinggi datangnya bola, potong pemain idam tim kubu kesebelasan.
kesebelasan pasukan Maduka Chair Selection kembali berebutan. Amin Batu kali ini mencoba mencoba Jatuh Bangun. Kaon dikatakan kali ini merupakan sudah tim sepak pasukan Maduka Chair Selection kali ini mencoba sektor sayap kiri yang dituju mencoba tarik mundur ke belakang. Salah pengertian kali ini tim kesebelasan pasukan Ever Pegadangan. Musa Balaji Total berdaya. Ahoy, bahaya terbawa. Namun tidak membawa berburu kedalam mencoba rangkai. Arahkan sudah mencoba mencari rekan beri bebas. Mencoba kali ini potong Rabu, potong kembali Babun Kapi. Rabu, masih Rabu. Arahkan sudah Babun Kapi, potong kembali. Berputar terjadi. Arahkan Babun Kapi, salah pengertian curi pandang kali ini. Serangan balik tim kubu kesebelasan Maduga potong di mana Ramadan Saputra. Masih Ramadan Saputra kali ini umpan terobosan Ranggau. Masih Ranggau sektor sayap kiri lagi satu pemain pencilan berbahaya. Mustafa Aji tempel bahaya. Alah pengertian potong kembali kali ini mencoba pemain Wanajam. Potong kembali bericas kali ini. Membaikan sebab tendangan ke dalam. Medo sudah arahkan dia bola mencoba. Potong kembali Wanajam. Edung kepala patar tambunan Dekas Manis kepada goalkeeper penjaga gawang. Di mana Robi Kasilas. Rakan dia bola mencoba Mustafa Aji tempel. Dorongkan, kirimkan ke belakang Bobby K. Potong kembali kali ini mencoba Bobby Manis. Umpan terobosan berbahaya menekan. Maruka Jesecen berbahaya. Bahaya! Jesecen sudah lakukan kali ini umpan. Sudah kali ini berbahaya. Menekan kali ini tidak jadi bahaya. Keluar tekanan. Di kubu kesebelasan. Pasukan di mana Maruka Jesecen. Di mana pemain Iam. Masih Iam. Menari-nari dengan pemain Bobby K. Potong kali ini Ramadan Saputra. Serangan balik kali ini mencoba. Amin cukup sang agen pemain mulai sedikit gelisah di mana pemilik CP Firman Ilhami Abadi Bung Ilhami Wana biasa disapa Ilham Bara Bung melihat anak asuhnya kesempatan sore hari ini berkali-kali jauh ke belakang goalkeeper penjaga gawang Robi Kasilas arahkan dia bola mencari pergerakan potong kembali di mana Basile Nambele bola keluar meninggalkan di bawah desukan sang komando Ilhami Wana. Biasa disapa Ilham Bara di kesempatan sore ini. Robi Kasilas arahkan dia bola dua udara. Menangkan kali ini Atta Bala. Mencoba potong kembali palang pintu di mana pemain Perde. Dua kali ini patah tambunan dan pemain Wanajam. Di mana pelanggaran arahkan dia bola pemain. Bahkan sore mencoba Robi yang dituju potong El Haji. Menangkan sudah tim kubu kesebelasan. Over Pegadangan mencoba potong pemain. Tim kubu kesebelasan Maruka Jaya Selection. Pemain Basile Nambele mencoba kirimkan sudah sektor sayap kanan. Tim kubu kesebelasan Maruka Jaya Selection. Dorongkan ke belakang Ramadan Saputra Batu Amcore. Arahkan kembali Ramadan Saputra Bekil Tinggi. Mustafa Aji arahkan kembali duel kali ini. Menangkan tiga pemain mencoba potong kembali tim kubu kesebelasan Maruka Jaya Selection. Arahkan kembali pelanggaran saudara penonton dana Ozar Pegadangan pemain Medo Ramadan Saputra terancam jaga gawang pemain Fatur mundur jauh ke belakang Ramadan Saputra pemain Medo Batu Amcore. Servis bola mati Ramadan Saputra potong El Haji. Batu Amcore berbahaya. Batu Amcore membuka ruangan Ranggau sektor sayap kiri. Dan pemain Basile Nambele. Amat kali ini Basile Nambele dan kembali ke lapang mencoba serangan. Apa yang terjadi? Tetap respek menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam bermain sepak bola di kesempatan sore hari ini. Menyaksikan dua tim raksasa kami kira final prematur di kesempatan sore hari ini. Terancam jaga gawang tim kubu kesebelasan Ozar Pegadangan kali ini mencoba lepaskan sebuah tendangan berbahaya. Potong pemain Medo Dabun Kapu. Potong kembali pemain Uda yang berbahaya. Terburu-buru. Di mana pengarahkan tempel Mustafa Aji. Mencoba kali ini Mustafa Aji tempel. Kirimkan ke belakang Bobby K. Ramadan Saputra. Kirimkan sudah Mustafa Aji tempel. Yaitu dua pemain berbahaya. Gol!
Asyik saudara penonton dan saudara pendengar Ebadung Mang 1-0. Tim Kubu Kesebelasan Oscar Pagedangan memimpin 1-0. Di tepi saja golkiper penjaga gawang Rata Rui secara hari ini kembali ke lapangan dan melepaskan tendangan mencoba Bacaan sore, kirimkan sudah pemain Mr. Taji Tempo, arahkan Abdi Bawa, Otong Ranggo, Ramadan Saputra berbahaya. Taji Tempo Taji Bung, mudah-mudahan bukan asap biasa kami kira di kesempatan sore hari ini. Kembali ke lapangan, mencoba kali ini berbahaya. Lama Robi Kasilas kirimkan sudah pemain bacaan sore. Salah pengertian, potong kembali tim Kubu Kesebelasan pasukan Marhum KJ Session. Kecer potong pemain bacaan sore keluar ke kanan Wesley Pagedangan. Itulah saudara penonton dan saudara pendengar hasil akhir sementara kita babak pertama. Unggul tipis 1-0 tim Kubu Kesebelasan pasukan Wesley Pagedangan terhadap tim Kubu Kesebelasan pasukan Marhum KJ Session. Di mana sampai menunggu kedua kesempatan. Drop you. Sobat satu bidikan, sekarang saya lagi bersama manajernya tim All Star Pagedangan nih. Tim All Star Pagedangan ini lagi gencar-gencarnya bermain sepak bola, yaitu Bang Ilham Bala. Bagaimana Bang? Baik. Dede Rodiana. Wah, dan ini ada Dede Rodiana nih sebagai asistennya. Bang, ini All Star Pagedangan nih bisa ikut open turnamen itu gimana ceritanya? Ya, kita kan awalnya memang kita sengaja kumpulkan pemain-pemain legend di Kecamatan Pagedangan. Jadi yang usia 40 kita kumpulkan untuk kita silaturahmi, terus kalian jaga kondisi. Tapi perjalannya ke sini banyak open turnamen baik Liga Matahari atau open seperti ini, makanya kita coba masuk. Cuman pemain memang kita secara pemain lokal kita nggak punya. Jadi kita ambil, kita beli dari pemain-pemain yang biasa Tarkam. Dan di sana ada agen Ramang juga, agen Liga Tarkam yang sudah kita kenal. Nah, itu pemainnya dari mana aja? Itu pemainnya dari asing, ada beberapa. Kemudian pemain lokal yang kualitas juga. Teman-teman pemain Liga kita rekrut dan kita kombinasikan. Mudah-mudahan kita berhasil. Amin. Dan dengar-dengar udah pernah juara di Open Turnamen Liga Matahari ya? Ya, kita udah 5 kali. 5 kali juara? 5 kali dapet trofi juara, Alhamdulillah. Itu berkat kerjasama, kekompakan dari teman-teman All Star Kecamatan Pagedangan semua. Targetnya nih, All Star kedepannya? Buat sepak bola? Ya, pertama ya kita sebagai paling tidak kita bisa menghibur masyarakat melalui sepak bola. Terus kemudian yang target untuk hari ini, mudah-mudahan hari ini kita masuk semifinal, final, nanti bisa kita tambah trofi juga untuk koleksi kita. Luar biasa ini. Jadi pesan Pagedangan ini buat kalian-kalian. Nah, buat ini nih. Kan sebagai pemain, kenapa hari ini nggak main? Siap, Ken. Ada kendala untuk masalah. Lagi kurang fit ya, kurang. Oke, semoga sukses terus ya Ultra Pagedangan, buat Bang Dede juga ya. Makasih Kaliber. Sekarang saya lagi bersama Papa Basile nih dari tim Maruga. Nah, gimana nih pertandingan hari ini? Pertandingannya cukup curu ya. Kalau memang, tapi masalahnya cuma dari wasit aja. Mungkin dia nggak bisa fair aja. Kadang-kadang mungkin dia milih lawan tim lawan. Jadi, tapi kita harus main dia bisa, kita bisa menang nanti. Faktor lapangan gimana? Cukup lumayan, tapi nggak bagus. Gak jelas tapi masih bisa kita main aja. Targetnya gimana nih? Ya mau menang untuk masuk ke final. Kalau mau menang harus kerja keras. Iya, harus kerja keras. Yang pasti kita akan kerja keras untuk menang nanti.
Oke, Papa, sukses ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, Sobat Satu Bidikan, sekarang saya lagi bersama kaptennya All Star Pagedangan, yaitu Ramadan Saputra. Halo, Bang Ramadan. Ya, oke. Gimana pertandingan hari ini? Alhamdulillah, cukup menarik, kerja keras. Intinya, kita menarik pertandingan pada sore hari ini. Pemainnya dari mananya di tim Bang Ramadan? Kebetulan di sini dikomandai bos Firman Maulana, bos Ilham sebagai ketua. Pemain ada pemain asing gua ya, Review dan Medo. Selebihnya memang ada bos ini juga. Dan ada rekan-rekan yang lain dari lokal yang Pagedangan. Khususnya dari kecamatan Pagedangan. Nah, ini kan All Star nih. Iya. Berarti gabungan antara pemain Tarkam dan pemain Legend lah ya? Iya, ada sebagian. Cuman memang ya itu tadi, kita dikolaborasi. Cuman memang Pagedangan mayoritas kebanyakan pemain dan masih ada pemain ada yang masih ada main. Target. Target di kompetisi kali ini. Kalau ya juara KRI. Wah. Oke, Bang Ramadan, sudah closing dari sepak ya. Siap. Ya. Ini Bang Ramadan ini pentolannya dari Ayam Sakit Semur Daging. Terima kasih. Masuk ke babak kedua putaran ketiga di mana empat besar semifinal tim Kubuk Pagedangan di kesempatan sore hari ini di mana bertukar posisi haluan gawang tim Kubuk kesebelasan pasukan di mana Maruga Jill Section berada di sektor sebelah kanan pasukan Over Pagedangan di mana 1-0 memimpin. Gol tadi dicetak pemain Alta Balabung, pemain usia 19 tahun, pemain kesayangan di mana Ilham Maulana Bung. Di mana terima kasih pula umpan terolong berikutnya Firman Maulana Bung Ilham Bala memberikan umpan terolong 50.000 menjadi berkah. Kembali tiket babak kedua kali ini, ladies and gentlemen. Bala mencoba potong bacaan sari Rapiu yang dituju, mencoba potong kembali Maruga Jaya Selection, mencoba kali ini mencoba tim kedua kesempatan ketiga. Kembali play on. Serangan balik kali ini mencoba tim kubu kesebelasan Maruga Jaya Selection. Diringkan sudah mencoba menangkan kembali tim kubu kesebelasan Maruga, namun bola tuan Maruga Jaya Selection dorongkan ke belakang pemain Arai. Kirimkan kembali, tarik menit ke belakang. Di bawah Ramadan Saputra menangkan Ranggau. Masih Ranggau kali ini. Masih Ranggau kali sektor satu tim kubu kesebelasan. Pasukan Over Pagedangan. Ramadan Saputra bekil kali ini pemain Rapiu yang dituju. Masih Rapiu. Rapiu Over Pagedangan lepaskan tendangan. Lemah. Gunakan goalkeeper penjaga gawang. Bakar kali ini. Arahkan kali sektor depan yang dituju mencoba menangkan kembali. Di mana pemain Selop. Masih Selo kali ini, mencoba kali ini, Gora, arahkan sudah, mencoba kali ini, membuka ruangan dari pemain Medo, namun, bola keluar meninggalkan Selection, arahkan kali ini, potong kembali Ramadan Saputra, kembali pemain Hiram, potong Ramadan Saputra, serangan balik kali ini, Rapio, arahkan dia bola pemain Atabala, mencoba kali ini, Atabala kali ini mencoba, Ramadan Saputra, membalikan badan, potong Jena Marking, pemain di mana pemain Iram, umpan terobosan, menangkan kembali, serangan balik kali ini Gora, namun dapatkan sudah, pemain tim kubu kesebelasan, Maruga potong pemain Medo, berbahaya, Basile nempel bahaya, oh, hina hangat dipelukan goalkeeper penjaga gawang, di mana Robi Casillas, pemain yang besar bersama Bobby Lemse, di bawah desitan sang pemain Bos Babon yang sudah lama tenggelam di kancah sepak bola tanah air. Kembali ke lapangan, akur kali ini Maruga Jaya heading kepala Ramadan Saputra di udara kembali pemain di mana Selo, masih Selo dengan pemain Bobby Kau mencoba kali ini potong kembali dengan pemain Ludo mencoba arah berbahaya, lemah tidak jadi bahaya, dijinakan goalkeeper penjaga gawang terhadap di mana pertandingan masih dalam tatapan keluarga besar Orkar Pagedangan, di mana Bos Tetan dan Bos Roman di kesempatan sore hari ini mulai sedikit gelisah melihat anak asuhnya di kesempatan sore ini berbahaya. Terperangkap oleh darat di lini belakang, di mana arahkan sudah potong kembali Basile Nambolo, masih Basile, potong woho, betul tinggi, stepping tinggi, pemain, di mana Medo, nanti digunakan bagi penjaga gawang. Pakar lempar penuh kali ini Pakar arahkan dia bola mencoba pemain Selup, masih Selup
satu di mana pemain Basile Nambele di kesempatan sore hari ini agar hidup tiga pemain Basile Nambele. Ini bukan sudah berbahaya. Bahaya! Memberikan sebuah tendangan bebas. Tidak kali ini arahkan sudah Omah Dapur ditolakkan penjaga kawan Robi Kasilas lempar pendek pemain Mustafa di tempel Nedo. Arahkan sudah bacaan sore. Kirimkan sudah potong Haji. Kembali Nedo. Kasih Nedo. Atur pemain Zewa kali ini mencoba solo. Berbahaya. Arahkan sudah sektor kanan. Mencoba kali ini merosak jantung kiri pertahanan. Mencoba menangkan Rizky. Potong kembali kali ini. Nah, pelapak kebangan. Di mana ditahan nimbang skor sementara Rambelan. Sama dengan satu sama pun. Kembali Ranggo. Arahkan sudah. Membuka ruangan Mustafa Haji Tempo. Kembali ke belakang. Bobby K. Lentang Lamung. Berbahaya. Bahaya. Tidak jadi bahaya. Kembali. Lentang Lamung. Mencoba bacaan sore, kirimkan sudah potong Basile Nambele. Duel kali ini Bobby K mencoba Mustafa Haji Tempo hentikan Getara tim kubu kesebelasan Mary Virgil Session mencoba Bektas Manis di mana ke belakang pemain Medo arahkan pemain Bobby Kasilas lempar pendek Ranggo arahkan sudah sektor tengah potong kembali Basile Nambele tarik mundur El Haji lepaskan sebuah tendangan. Potong Ranggo, Ramadan Saputra, kreator tim belakang tengah, kirimkan sudah ke bala, mencoba kali ini, di bawah pemain atau bawah berbahaya, tidak jadi bahaya. Potong pemain Perbe, mencoba Basile Nambele, menari-nari, banyak pemain Ramadan Saputra, lewat di satu pemain, Ranggo, mencoba mentah, Ranggo, mencoba kali ini, datar tanduran, tidak ambil sempit tinggi dunia, arahkan dia bola, mencoba atau bala, arahkan sudah berbahaya. Mencoba kali ini bola terkemukung El Haji kembali kapan kali ini Ranggo arahkan sudah Ozak Pagerangan mencoba kirimkan sudah ke terima kasih rekan siar di mana beda-beda cukup kami cukup entertainment komentar anda dan kita kembali ke apa mencoba tentu di kesempatan di kesempatan sore hari ini memimpin 2-1 tim kutu kesebelasan di mana pasukan Ozar Pagerangan di kesempatan sore hari ini Bumbran Caniago kembali di mana Bumbran hadir di kesempatan sore hari ini dan kembali ke lapangan mencoba kali ini di mana Bumbran ayo angkat, ada Jumbo, ada Naya Bum yang kini harus merantau ke negeri orang Bum kembangan, mencoba Medo kali ini arahkan dia bola, mencoba heading kepala tim kubu kesebelasan Meruga Jaya Selection berpacu dengan waktu kali ini Babun Kape arahkan dia bola, mencoba menangkan Meruga Jaya Selection sektor sayap kanan, umpan terobosan pemain Begel yang dituju Jumbo Marking kembangan, dimana Babun Kape menangkan kali ini
Tim kubu kesebelasan Marinir Kecil yang berbahaya. Lemah. Robi Kasilas. Terbang dan tenang menangkap si kulit manja. Tim kubu kesebelasan Over Pegerangan. Di mana temang-temang menurunkan tempo permainan tim kubu kesebelasan. Pasukan Over Pegerangan mencoba kali ini menangkan kembali di mana pemain Ruski arahkan dua bola pemain Bogor. Serangan balik berbahaya sektor kanan. Untan silang bahaya. Nebo kali ini tenang. Ranggo arahkan sudah ikan gedada. Atau bola potong kali ini jemput si kulit banyak kali ini tim kubu kesebelasan Over Pegerangan mencoba Rapio. Masih Rapio berbahaya. Potong LHJ kembali kali ini teman Solo, dua teman Solo, dadur kaki kawan, Nebo, masih Nebo. Salah partian, potong kembali di mana pemain Basile Onan Bole. Harapan sudah, potong masih dalam tetapan. Keluarga besar Raja Wali Pondok Cengkok, keluarga besar Perkasa FC. Dan itulah saudara penonton dan saudara pendengar, hasil akhir. Dua tim kubu kesebelasan di kesempatan sore hari ini. Di mana tim kubu kesebelasan Over Pegerangan berhasil mengantarkan tim mereka masuk lolos ke putaran. Oke, sobat satu bidikan, tadi kita sudah menyaksikan pertandingan yang sangat luar biasa antara All Star Pegerangan melawan tim Maruga yang dimenangkan oleh All Star Pegerangan dengan skor tipis 2-1. Pantengin terus channel YouTube Kaliber Official, sobat satu bidikan.